ada satu kumpulan barulah tak baru banyak bulan kot lahir. Kumpulan ni nama dia Perjalanan Mimpi Yang Terakhir. PMYT. Ada grup dia apa dalam media sosial. Ini grup ni ada ribu juga. Mereka sedang bergantung dengan mimpi satu orang yang nama dia Masitah Abdul Jalan. Dia ni telah muncul dalam medsos cerita tentang mimpi akhir zaman yang dia mimpi. Ada pengikut dia bersiap perjalanan nak pergi ke Syam nak join Imam Mahdi. Ini cerita betul di Malaysia. Dan mereka ada banyak grup-grup Telegram, WhatsApp mereka. Sampai ribuan yang sertai. Dan di Perlis kita pun ada. Nama-nama dia pun kita tahu, siapa kepala pun kita tahu. Duk siap beli barang apa semua, benar anak panah pun semua siap. Sebab dunia nak kiamat dah ni. Dan Masitah ni buat ramalan melalui mimpi dia. Macam-macam lah ramalan dia. Bulan Ogos apa akan jadi, bulan September apa jadi. Dalam kesempatan tu, marilah guru agama, pendakwa-pendakwa mimpi ni yang membawa benda-benda khurafat yang seperti ini, mereka mendakwa dengan dakwaan-dakwaan yang karut, yang mana ni mimpi. Siapa nak kata apa, dia mimpi, kita tak nampak. Oh, dia kata mimpi dalam Islam dikira benar. Islam kira mimpi yang benar. Dalam surah Yusuf, mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, Allah iktiraf dengan mimpi. Mimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun lepas sembahyang subuh tanya jika sahabat melihat mimpi. Tapi dalam masa yang sama, orang ada mimpi yang benar. Ada orang boleh dakwa mimpi yang mana dia tak tengok pun dia boleh kata dia khayal. Sebab tu dalam riwayat Ibn Majah, Nabi kata inna ru'ya salas. Mimpi ni tiga. Minha ahawilun minasyaitan. Satunya ialah kejutan. Syaitan bagi kita takut. Liyahzuna bihi bani Adam. Supaya anak Adam jadi takut bila tengok mimpi ni. Bila mimpi bangkit-bangkit, tak boleh tidur kerap. Duk nampak benda macam syaitan main dengan dia. Ada yang Nabi kata minha ma yahimmu rajul fi yaqadati. Antaranya apa yang mana satu orang tu duk buat kerja, duk sibuk masa dia jaga kerja dia, duk buat rumah, lepas tu mimpi-mimpi sapu-sapu rumah jadi mahligai pasal dia duk buat kerja tu. Mimpi tanam, duk tanam sayur, mimpi-mimpi sayur dia tanam jadi durian. Mainan tidur. Dan yang ketiga baru Nabi kata wa minha juz'un. Dia antaranya satu juzuk min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuah, daripada 46 bahagian daripada kenabian. Hak tu hak mimpi yang betul. Akhir zaman Nabi kata orang yang bersalih mimpi dia benar. Tapi golongan ni ambil kesempatan klaim mimpi. Dan ada tuan-tuan pergi tengok mimpi Masitah, pakat duk percaya mimpi dia. Yang menariknya golongan hati mengaji agama sampai Azhar boleh percaya juga dengan mimpi Masitah ni. Masitah ni pun bukan mengaji agama apa, dia atas mimpi dia habang. Apa bukti mimpi dia? Dia habang kata lepas dia mimpi, berapa hari dia kena tu duk belanggak peti ais 3-4 kali. Lagi suami dia kata ni satu mimpi yang ajaib. Lepas tu dia pun buat cerita, lepas tu dia mimpi, lepas tu dia mimpi kena bawa pasukan. Yang menariknya pasukan tu antaranya akan main berimpun ni di Perlis ni. Suruh Malaysia ni nak bergerak daripada Perlis ni, di Perlis dan di sempadan-sempadan Thailand lah, nak naik ke atas nak pergi sokong Imam Mahdi. Ni bukan cerita 100 orang, 200 orang ni. Thousands yang join the group. Sebab manusia tak ada, manusia hopeless. Manusia dah tak ada harapan, padahal harapan tu ada. Kerja tak ada, kadang-kadang apa tak ada, duk fikir bila kiamat nak mai, bila kiamat nak mai. Mai golongan agama, ada pi ambil kitab Tajul Muluk pula buat ramalan kata apa nak berlaku. Sebab tu Islam bila dia datang, dia memberikan harapan kepada manusia untuk faham hal-hal berhubungan. Panjang cerita ni, tapi saya ingin ingatkan hal ni supaya kita tak terlibat dengan karut-marut.